Baik teman-teman, kita lanjutkan ya untuk menampilkan, menambahkan dua fitur utama lagi ya. Nah, ada dua lagi. Berbeda dengan sebelumnya ya. Sebelumnya kita menambahkan satu persatu ya. Intinya sama ya. Tapi biar nggak dua kali kerja ya, teman-teman cukup copy paste saja dari sini. Nah, dari sini. Caranya bagaimana ya? Caranya begini ya. Kita kesini aja. Kita edit with klik dulu ya. Edit with Elementor. Ada dua cara teman-teman ya, ada dua cara. Cara yang pertama ya, teman-teman boleh di-save dulu ya, boleh di-save dulu ya. Ini klik, jangan lupa klik aja, klik kanan ya. Kemudian save as template ya. Oke, template. Kita kasih namanya misalnya fitur ya, fitur. Nah, ini tentang WordPress ya, homepage ya, homepage. Berarti kita kasih tentang homepage ya, HP homepage. Fitur utama ya, terutama oke ya, kita save aja dulu, save. Nah ini udah ada ya, udah tampil di sini. Nanti kita bisa insert ya ketika membuat fitur lagi, kita close dulu aja. Nah yang kedua, teman-teman bisa mengcopy ya, menyalin. Kita klik aja, klik kanan juga sama, kita duplicate ya. Nah, coba klik duplicate. Nah, sama kan? Nah, berarti kita tinggal ubah aja. Itu gambarnya dan juga teksnya. Untuk gambarnya adalah seperti sini ya, tentang WordPress ya. Kita masuk ke sini, klik aja sini ini, klik ya. Nah, ini ubah. Nah, ini ada choose image ya. Klik choose image. Saya masukkan ya yang sudah saya siapkan yang di WordPress ini. Drag ya, lepas di sini. Oke ya, perlu insert media. Dan ini untuk animation dan juga efeknya juga sama ya. Nah, hanya kita ubah ke media. Selanjutnya kita ubah teksnya. Kita klik ya sini. Oke, kita kopas ya. Nah, sini. Kursus online membuat website dari WordPress ya. Oke, kita copy dulu ya. Kita blok. Oke. Ctrl C, kita close ini dulu. Baru kita timpakan ya. Akan lepas itu. Nah, seperti biasa, ini blog ya. Judulnya blog. Jadi warna biru samain aja. Biru ya. Kemudian kita foto sini ya. Ini kan sudah apa namanya? Samakan heading name ya. Oke. Nah, sama ya. Lihat info ya. Beda ya kalau tadi tentang ini. Kemudian, nah karena kita belum membuat ya WordPress-nya di sini di halaman menu seperti ini ya, jadi kita sementara masih kosong dulu ya. Nanti kita tambahkan menyusul ya, menyusul. Oke ya, menyusul untuk menambahkan infonya. Atau boleh juga kita buatkan judulnya dulu ya. Kita buat judulnya dulu. Bolehlah kita di apa namanya, update dulu aja, update. Nanti kita masuk ke sini lagi ya. Sementara kita bagi dulu, kita close ya sini, exit to dashboard. Nah, di post ini kita dibuatkan ya, boleh kita buatkan di postnya ya. Nah, nggak harus di page ya untuk kena. Nah, ini list kosong ya, kita add dulu ya, yaitu apa judulnya di sini, kursus WordPress ya. Baik, kita cukup dulu kursus WordPress. Oke ya, sudah. Ini sementara kosong dulu aja, langsung publish aja. Publish. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ada linknya, view post ya. Coba view post. Nah, kosong, masih kosong karena belum ada isinya ya. Jadi kita copy dulu aja, nggak apa-apa. Copy linknya dulu ya, copy, copas. Ctrl C, kita kembali ke dashboardnya. Lalu kita masuk ke yang page tadi, itu memasukkan linknya ya, ini ya. Lalu saja edit with Elementor.
Setelah itu kita masuk ke yang ini ya. Nah, kita klik aja ya. Kita klik aja ininya ya, lihat e-course-nya, klik aja, klik ya. Nah, ini kan link-nya tadi ya. Oh, ini yang pertama kita ubah ya. Kita ubah, kalau ini bawaan yang sebelumnya. Paste. Nah, ya. Baru update. Nah, coba kita cek ya. Ya, kita oh, sudah ada dua. Betul ya, sudah ada dua ya. Ah, ya. Dua, nanti kita rapikan ya, biar ini bisa sejajar ya, bisa sejajar ya. Oke, kita coba cek dulu ya. Ini kurang. Ini pas sepertinya ya. Tapi ini atas kita bisa lihat yang ini ya. Kemudian di stylenya. Oh, advance, sorry, advance ya, advance. Coba kita cek dulu sebentar ya. Sudah ya, ada kemudian yang advance-nya untuk margin ya, misalnya kita close dulu ya margin. Coba kita kurangin ya, naikkan. Baik ya, ini juga sama ya. Oke ya. Nah, silakan teman-teman nanti bisa terus beli ya untuk pengaturan ini supaya bisa sejajar lah rapi ya. Ini close dulu ya. Oke. Ya. Sip ya. Jangan lupa update dulu. Nah, ini yang dengan copy tadi udah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita insert yang sudah tersimpan ya agar bisa tampil seperti ini. Nah, misalnya begini, ini kan folder nih, folder ya, kita klik foldernya, kita ambil dari template ya, dari my template. Nah ini kan, insert aja, yes. Nah, tampil kan? Tampil, sehingga akan terlihat dengan sejajar ya dengan yang sebelumnya. Kita ke bawah, scroll bawah ya. Nah, ini ya, tadi tiga, satu, dua, tiga. Hanya ini masih sama seperti di atas. Sama seperti yang kedua ini, kita ubah ya. Kita ubah, klik aja, ubah dengan tampilan gambar yang membuat e-learning dengan tutorial LMS ya. Oke, seperti biasa, kita klik di sini, choose image. Kita masukkan. Saya masukkan yang ini ya, cover to LMS. Boleh kasih nama nggak apa-apa ya? Ini ganti ya. LMS saja. Insert media. Sudah ya. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan untuk yang kontennya. Seperti biasa, saya masuk ke sini, kita kopas yang ini. Ya. Kopas ya. Oke. Ctrl C, baru kita close ya, baru kita klik yang ini, klik, nah baru ya, block ya, pastikan sudah, apa sama? Sama ya, oke, kita block aja untuk jadi warna biru, klik ya, biru, iya sip, ya, sudah. Hanya lihat infonya juga kita ubah ya, seperti yang sebelah tadi, kita harus membuat page dulu ya, page tentang e-learning. Nah, tapi jangan lupa update dulu ya sebelum kita masuk yang membuat page-nya. Jadi page-nya lah seperti ini, yaitu menu utamanya lah kursus tutorial LMS. Seperti sebelumnya kita buat dulu ya, kita close ya ke dashboard untuk ambil link-nya. Kita masuk ke post ya, add new ya. Add new, samakan judulnya yaitu kursus tutorial LMS. Kursus tutorial LMS. Nah, langsung aja publish. Publish. Oke, kembali ke media ya. Ini bisa diambil dulu copy ya. Copy link-nya, copy link aja, klik copy ya. Copy link. Nah, sudah ya. Sudah, kita kembali ke page home tadi. Page home,
Elementor. Kemudian kita masukkan link tersebut ya, menggantikan link yang kita copy ya atau duplikat. Nah, ada di sini. Nah, ini kan klik aja di sini, klik. Kemudian nah sini ya, kita blok timpakan. Nah, tampil ya. Create update. Coba kita cek, oke, apakah sudah ada perubahan ya yang 2 jadi 3? Iya ya, sudah ya, sudah. Coba kita klik ya, lihat info equals. Oh, ini harus diganti ya. Bukan equals semuanya ya, nanti kita ubah ya. Kita klik ya. Masih kosong ya, karena memang belum ada isinya. Tapi sudah ngelink. Oke. Ya, yang pertama lihat info equals oke. Yang kedua adalah lihat info khusus sama lihat info khusus ya. Kita ubah dulu. Klik ya, nah, ini ubah ya. Lihat info kursus. Sudah ya, lihat info kursus. Kita kembali ke sini lagi. Samakan. Samakan, klik sudah ya. Lihat info kursus. Kursus, oke. Okay. Ya, sip. Update. Kita cek ya. Iya ya. Nah. Jadi untuk yang homepage yang pertama sudah terbuat ya, tiga fitur utama ini. Yang selanjutnya akan kita bahas ya di video berikutnya, yaitu tentang nah ini sudah ya, kita blok aja. Ini konten fitur udah ya. Konten fitur udah blok ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang widget ya. Apa tuh widget ya? Nah, di sini. Nah, di sini. Jadi kita ubah nanti yang kita ubah biar bisa seperti ini. Seperti ini ya. Nah, gitu. Baik, teman-teman jangan lupa ya untuk terus tonton video tutorial ini supaya bisa sempurna ya. Kurang lebih seperti ini dan saya yakin teman-teman bisa membuat lebih bagus lagi seperti apa yang sudah saya berikan contoh seperti ini. Kita tunggu lanjutan untuk video berikutnya.